Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menangkap dua kapal asing berbendera Vietnam. Dua kapal tersebut ditangkap saat berburu tripang di perairan Laut Natuna Utara. Dia tetap lari. Dengan kecepatan tinggi, aparat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menangkap dua kapal Vietnam yang tengah berburu tripang di perairan Laut Natuna Utara. Dalam penangkapan ini, petugas menangkap anak buah kapal. Mereka bersama kapal asing ini akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sepanjang tahun 2021, Ditjen PSDKP KKP telah menangkap 84 kapal, terdiri dari 68 kapal Indonesia dan 16 kapal asing yang mencuri ikan.